seperti itu. Terus papi bilang, iya papi kuat gitu. Maksudnya udah hubungannya udah baik-baik aja gitu. Di sini kenapa semua mencoba untuk membikin kalau katanya Meldy sama mama ini bikin Eyang tambah sakit gitu loh. Sedangkan yang terjadi sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Kalau misalnya memang nggak mau nganggap Meldy dan keluarga Meldy saudara lagi, ya sudah gitu. Ya sudah cukup, ya udah cukup diem-dieman aja. Kita urusin kehidupan sendiri-sendiri, kita jalan dengan sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk hubungan ibu saya dengan orang tuanya, jangan sampai ikut-ikut memutuskan gitu loh, Kak. Karena orang tua saya dengan papi mami nggak ada masalah apapun gitu loh. Bahkan mama saya sempat menanyakan kepada papi mami, apakah saya anak yang durhaka pi seperti itu. Dan di sini ibu saya bilang, papi mami bilang, enggak nak, kamu nurut kok, kamu yang mengerti orang tua seperti ini. Jadi kenapa yang di pos dengan yang saya katakan kenapa berbeda? Itu sih yang bikin saya bertanya-tanya, apa sih yang diinginkan? Sedangkan saya membaca di sini kok intinya Meldy harus pulang, Meldy melanjutkan pendidikan, balik ke Jember gini-gini loh. Kan kalau misalkan Meldy meneruskan pendidikan, kan bisa juga di Jakarta, gak harus pulang ke Jember. Jadi apa yang diberatkan tuh apa gitu, sampai melarang Meldy katanya masuk TV lah, katanya Meldy merusak generasi lah. Sekarang Meldy tanya deh, kalau Meldy merusak generasi, dari joget atau apa, ya lebih baik gak usah dilihat gitu kan. Ya gimana caranya ibu-ibu menjaga anaknya dalam bersosial media seperti itu. Tapi kalau untuk Meldy ngerokok, Meldy pakai bikini, Meldy clubbing, gak pernah tuh Meldy bikin story seperti itu. Dan Meldy gak pernah tuh ke tempat-tempat seperti ituan. Mungkin ke tempat, ke kafe yang live musik seperti itu. Tapi untuk minum, untuk ngerokok gak pernah sama sekali. Apalagi Meldy bisa dibilang demen olahraga gitu kan. Meldy menjauhi hal-hal itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya. Thank you.